Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Karina dan Kansa mau main di Billy dan Lily, tepatnya di Johor. Ini ya harga-harga tiketnya. Sekarang kita lagi siap-siap, pasang kos kaki lalu bisa masuk. Nah ini sekarang tiketnya udah ada. Kita pakai dulu ya teman-teman, biar kita bisa masuk ke dalam. Oke, sekarang kita letak dulu sepatu yang udah disediakan, tempatnya yang udah disediain. Tuh, Kansanya senang kali teman-teman. Wah, ternyata rame ya. Sekarang Karima dan Kansa masuk naik ke lantai 1. Ada apa ya ini teman-teman di atas? Kita lihat ya. Wah, ternyata zona latihan militer. Sebelumnya Karina harus pakai bajunya dulu biar sama kayak teman-temannya yang lain. Dan Dek Kansa pun gak mau kalah nih. Ternyata baju adik Kansanya masih dipakai yang kecil, jadi adik Kansa harus nunggu dulu gantian sama teman-teman yang lain. Nih sekarang giliran adik Kansa teman-teman yang pakai bajunya. Wah, mereka berdua senang kali ya. Sekarang kita kasih peta yang udah dikasih di bawah sama Oomnya buat diisi apa-apa aja yang udah dipermainin. Nanti terakhir bisa ditukar poinnya ke bawah, dapat apa ya kira-kira nanti ya. Saksiin ya teman-teman sampai habis. Kita nonton sampai habis biar tahu kita dapat apa nanti ya di bawah. Di pertama, Karima dipimpin Oomnya buat melewati daun berduri. Selanjutnya menaiki jembatan. Karima bisa ya. Dan adik Kansa pun gak mau kalah nih. Selanjutnya melewati ban dengan langkah zigzag, kanan kiri kanan kiri. Oke, Dek Kansa juga ingin coba nih teman-teman. Yeay, Kansa juga berhasil nih. Selanjutnya melewati rumput licin. Selanjutnya menaiki nih teman-teman, adik Kansa pun gak mau kalah. Karimanya udah nyampe atas. Good job. Sekarang giliran adik Kansa nih. Wah, adik Kansa juga gak mau kalah nih teman-teman. Dia mencoba untuk melewati kali-kali sampai ke atas. Dan akhirnya kita berhasil. Oke, untuk yang tahap ini udah selesai. Saatnya kita kembalikan bajunya lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita kemana ya? Jangan lupa nonton terus ya teman-teman. Kita naik lagi ke lantai atas. Kira-kira ada apa ya? Adik Kansa pun tetap semangat teman-teman. Wah, ternyata di lantai atas ada minimarket. Beli apa ya Karima kira-kira?
ada susu, ada kukokran, ada telur, ada buah-buahan. Semuanya lengkap teman-teman. Wah, Dek Kansa juga mau belanja nih. Karima dikasih list yang harus dibeli sama kakaknya. Listnya pertama ada buah jambu teman-teman. Ini list yang diberi sama kakaknya yang harus dibelanjain Karima dan Kansa. Oke, kita lanjut lagi. Kansa kebingungan nih teman-teman, dia mau beli apa ya kira-kira? Lanjutnya mangga. Ternyata rame ya teman-teman. Selanjutnya beli garam. Gula, beras. Wah, ini berasnya teman-teman. Karima udah. Lalu apa lagi ya? Wah, Karima beli durian. Sekarang saatnya Karima bayar ke kasir. Oke. Ada garam, ada beras, dan ada buah-buahan juga. Selanjutnya, Karima dan Kansa masuk ke pemadam kebakaran nih. Wah, Karima jadi petugas pemadam kebakaran nih. Oke, kita pakai dulu ya. Abis ini, kita mau dibawa Oomnya kemana ya? Adik Kansa juga nih, gak mau kalah. Mau jadi petugas pemadam juga. Wah, udah cantik gak nih? Selanjutnya kita dibawa Oomnya untuk menjalankan tugas pemadam kebakaran. Kira-kira mau memadamkan apa ya? Ternyata memadamkan rumah yang lagi kebakaran teman-teman. Karima senang sekali nih mencoba ngerasain jadi petugas kebakaran. Selanjutnya Karima menolong teddy bear yang terluka karena insiden kebakaran tadi, dibawalah ke dalam rumah sakit. Setelah menjadi petugas pemadam kebakaran, Karima dan Kansa mencoba menaiki pesawat. Habis itu Karima lanjut masuk menjadi, wah ini ada rumah sakit teman-teman, ada pasiennya juga nih. Jadi di lantai ini ternyata kita menjadi banyak untuk kita menjadi profesi yang bermacam-macam. Ada tadi pemadam kebakaran, ada pramugari, ada pilot,
Dan sekarang Karima masuk ke bagian menjadi profesi menjadi dokter, teman-teman. Nih, Karima dan teman-teman yang lain dibimbing sama Om ini untuk menjadi dokter memeriksa pasien yang lagi sakit. Bajunya lengkap-lengkap loh, teman-teman. Bajunya lengkap, peralatan-peralatan lainnya bagus, lengkap-lengkap di Billy dan Lily nih ternyata. Kita bisa menjadi profesi apa aja, ada pemadam kebakaran, menjadi dokter, menjadi pilot, pramugari, dan masih banyak lagi. Pokoknya nontonin terus ya, sampai habis. Omnya menjelaskan loh, membimbing kami untuk bagaimana caranya jika kami menjadi dokter. Pertama memakai baju, kedua memakai teleskop, terus memeriksa pasien-pasien. Wah, ini Karima lagi mengukur pasiennya nih, teman-teman. Pasiennya lagi demam atau tidak ya? Nah, ternyata ada obat-obatnya juga. Lucu-lucu. Nah, sekarang Karima lagi menyuntik pasiennya nih, teman-teman. Semoga pasiennya cepat sehat ya. Wah, ternyata Karima masuk menjadi profesi polisi. Tugas apa lagi nih ya? Lakuin sama Karima. Ternyata Karima dan teman-teman mendapat tugas mencari tersangka orang jahat, teman-teman. Yuk, cari yuk. Wah, ternyata dapat nih tersangkanya. Lalu Karima dan teman-teman membawa tersangkanya ke dalam kantor polisi untuk dimasukkan ke penjara, teman-teman. Setelah dibawa ke pengadilan, hakim pun ketok palu bahwasannya tersangkanya harus masuk ke dalam penjara. Wah, polisi ciliknya hebat-hebat ya. Habis ini Karima lanjut menjadi peternak dan petani nih. Ada ternak ayam, wah, ada jagung, ada domba. Jadi teman-teman, ada domba. Sekarang adik Kansa ikut lagi, teman-teman. Tadi adik Kansanya asik main sendiri. Sekarang Karima lagi mencoba mengikuti aturan yang ini beri. Tuh, mereka mengambil jagung. Oke,
kiwi ke ayam teman-teman. Adik Enzo gak sampai teman-teman ternyata. Karena jagungnya tinggi-tinggi. Wah, ternyata ada telur-telur ayamnya teman-teman. Wih, banyak sekali. Karima dan Kansa happy. Semua rebutan ngambil telurnya. Hi, ayam-ayamnya bertelur dengan sangat banyak. Kumpulin dulu ya. Oke, udah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut kemana lagi ya? Memberi makan domba teman-teman. Wah, ada 3 domba nih. Kita dapat tugas memberi makan domba teman-teman. Hi, Karima senang. Sekarang udah selesai teman-teman. Di sini tadi kita udah memetik jagung. Setelah memetik jagung, kita beri jagungnya ke ayam. Akhirnya ayamnya bertelur. Telurnya kita kumpulin. Sehabis itu kita memberi makan domba. Ternyata kita dapat hadiah teman-teman. Dapat hadiah sosis. Masya Allah. Adik Kansa langsung makan teman-teman. Ternyata adik Kansa lapar. Sekarang Karima dan Kansa main bebas tanpa mengikuti arahan-arahan dari kakak-kakak teman-teman. Nih kayak ini mereka lagi main motor-motoran lalu masuk ke Pertamina untuk isi bensin teman-teman. Wah. Selesai si bensinnya. Lanjut mana lagi? Wah, ternyata habis ini Karima Kansa lanjut baking nih kayaknya. Mau baking apa ya? Mau buat apa ya? Pakai bajunya dulu ya. Sebelumnya Karima Kansa udah cuci tangan dulu ya teman-teman. Dek Kansanya gak sabar ya. Semangat kali adik Kansanya. Sekarang kita pakai dulu plastik biar makanannya higienis dan tangannya tidak kotor. Ya, Dek Kansa juga lagi antri dia. Wah, ada apa ya teman-teman kira-kira? Karima Kansa mau buat apa ya? Ada telur, ada margarin, ada coklat juga. Ada adonan tepung yang udah dibuat sama tantenya terlebih dahulu tadi ya. Nih, Karima dan Kansa dibagi adonannya sedikit-sedikit. Tuh, setelah dibulat-bulat terus dicetak pakai garpu teman-teman. Wih, cantik kan. Habis itu diberi coklat di atasnya. Wah, Karima udah selesai nih.
ada biskuit yang pakai coklat di atasnya. Dan ini adik Kansa nih teman-teman, gak mau kalah nih adik Kansanya. Habis itu adonannya di open dan sekarang udah jadi. Tuh teman-teman, ternyata Hakarima dan Kansa membuat biskuit. Wah, adik Kansa langsung makan teman-teman. Habis ini lanjut kemana lagi ya? Kita naik lagi, naik. Ini tempatnya teman-teman, Billy dan Lily. Wah teman-teman, ternyata di atas ini ada playground. Ini permainan bebas. Kalau yang di atas tempat pertama tadi, yang tempat profesi-profesi itu permainannya harus mengikuti arahan dari tante dan om-om yang di atas. Kalau yang di playground ini, semua bebas main, boleh main apa aja sesuka hati. Sekarang Karima main dulu ya teman-teman. Karima dan Kansa masuk ke playground, main dengan bebas. Tuh, prosotan banyak nih teman-teman, prosotannya banyak, berbagai macam prosotan ada. Tuh ada bola-bola. Wah, adik Kansa ternyata capek teman-teman. Udah dapet sosis, dapet biskuit, pokoknya enak deh main di sini. Ini nampak dari atas tadi teman-teman ya, Billy dan Lily ini terdapat 3 lantai. Oke, ini adik Kansa nih. Adik Kansa mau coba merosot teman-teman. Adik Kansa lagi main prosotan nih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton ini. Bye bye. Tonton terus video kami, Kalima dan Kak. Assalamualaikum.